What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan paling terupdate dari channel YouTube Rans Entertainment menurut situs dari Social Blade ini. Kira-kira siapa yang sudah tahu penghasilannya guys? Nah pasti banyak dari teman-teman semua yang belum tahu. Nah kalau banyak yang belum tahu, langsung sama-sama kita lihat menurut situs dari Social Blade ini guys ya. Nah ternyata channel YouTube dari Rans Entertainment telah mengupload video sebanyak 2.363 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 21.300.000 subscriber menuju 22 juta subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 4.503.720.023 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya di sini adalah entertainment, dan telah mengupload video sejak tanggal 27 Desember 2015. Dan di sini sebelum lanjut mereview, kita akan lihat beberapa video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Nah, di sini channel YouTube-nya ternyata baru saja mengupload video guys ya, sekitar 22 jam yang lalu, yang berjudul Lesti Bilar mampir ke Andara langsung beli rumah Raffi Ahmad, yang menonton sebanyak 1,4 juta penonton. Dan di sini juga ada Raffi datang satu kantor langsung keringetan tengah malam, yang menonton sebanyak 400 ribu penonton dalam waktu satu hari. Dan masih banyak lagi guys ya video-video yang diupload di channel YouTube dari Rans Entertainment ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 22 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan langsung saja kita lihat penghasilan terbarunya. Nah ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Rans Entertainment mampu mendapatkan nilai A guys ya dari total grade-nya, dan dari Social Band Ranking mendapatkan peringkat di 811 guys ya, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 21.300.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 219 guys ya di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada bulan ini juga. Sedangkan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 826 guys ya, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 4 miliar lebih. Dan ternyata di tingkat Indonesia, channel YouTube dari Rans Entertainment mampu mendapatkan peringkat di nomor 4 guys ya, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 21.300.000 subscriber. Dan yang terakhir di tingkat entertainment ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 63 guys ya. Dan langsung saja inilah perkiraan pendapatan terbaru dari channel YouTube Rans Entertainment. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 21.600 US dollar sampai dengan 345.000 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 258.700 US dollar sampai dengan 4,1 juta US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 200.000 subscriber, dan di sini mengalami penurunan guys ya sebanyak 33,3%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 86.246.000 penonton. Di sini mengalami penurunan juga guys ya sebanyak 28,1%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya ini. Ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.258,25 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Rans Entertainment di 21.300.000 subscriber mampu mendapatkan sekitar 21.600 US dollar sampai dengan 345.000 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya saja mencapai 21.600 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Rans Entertainment yang paling terupdate diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 307.978.200 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade, dan hanya Rans Entertainment sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Dan di sini kita berlanjut mereview pendapatan per tahunnya juga mencapai 258.700 US dollar sampai dengan 4,1 juta US dollar setiap tahunnya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya yaitu sebanyak 258.700 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Rans Entertainment menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak
3.688.609.275 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung channel YouTube Mimpi Official, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Rans Entertainment menuju 22 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.